Hadis yang lain, yang kedua, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raka'atil fajr. Nabi suka membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika melaksanakan salat dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar maksudnya dua rakaat sesudah azan sebelum salat subuh. Itu maksudnya qobliyatas subhi. Tapi ada istilah khusus untuk salat subuh itu bukan qobliyatas subhi. Istilahnya adalah rakaatil fajar. Kalau dikerjakan pas selesai azan sebelum qomat, itu namanya al-fajr. Pak Ustaz, ya, aku sih bangunnya sudah matahari terbit. Apakah masih sholat dua rakaat fajar? Nah, itu sudah terlambat. Fajarnya sudah kelewat. Maka dia namanya sholat qobliyatas subhi. Ya, tapi sudah. Namanya juga sholat dubuh. Usolli fardot dubhi. Apa dubuh? Duha dan subuh digabung. Nah, sudah beda istilah itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Nabi suka melaksanakan sholat dua rakaat fajar. Bahkan Nabi mendukung, mendorong umat-umatnya agar selalu menjaga jangan sampai tidak kebagian dua rakaat fajar ini. Rasulullah bersabda, "Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi, nih, Bapak Ibu, Bapak Ibu katakanlah diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Diukur-ukur ternyata rezeki Bapak dan Ibu hartanya melebihi dunia dan seisinya. Nah, oleh Bapak Ibu diinfakkan semua. Lalu ditimbang. Diletakkan ditimbang pahala berinfak harta sebanyak dunia dan seisinya. Diletakkan timbangan. Lalu dibandingkan dengan pahala dua rakaat fajar. Ternyata masih lebih berat dua rakaat fajar. Padahal mustahil ada orang punya harta sebanyak dunia dan seisinya. Tapi ternyata dua rakaat fajar ini melebihi daripada itu. Ini makna hadis rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad juga Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Kalau tadi Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsul hasan. Ini hadis baik sekali. Begitulah Imam ulama hadis membahas tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Ada lain lagi hadis dari Ibnu Abbas, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Ibnu Abbas? Siapa yang membaca surah Al-Kafirun dapat pahala seperti membaca seperempat Quran. Masya Allah. Jadi kalau baca Al-Kafirun di pagi hari, baca Al-Kafirun di sore hari, baca Al-Kafirun sebelum tidur, baca Al-Kafirun bangun tidur, sudah 4 kali, maka dia sama dengan menghatamkan Quran. Masya Allah. Kalau begitu Pak Ustaz, aku enggak baca Quran lagi dah, baca Al-Kafirun saja. Ya, beda Bapak Ibu. Ya, membaca Quran dari awal sampai akhir ini wiridan tersendiri. Al-wirdul yaumi, wiridan seorang muslim setiap hari dalam baca Quran dari awal sampai akhir. Rasulullah bersabda, afdalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil. Sahabat bertanya, ma makna ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah? Apa maksudnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahil an taqra' al-Qur'an min awwalihi ila akhirih. Ar-rahil artinya kau baca Quran dari awal sampai akhir. Wal murtahil an taqra' al-Qur'an min akhirih ila awwalih. Murtahil, kamu segera langsung balik ke depan lagi, langsung membaca lagi dari awal. Makanya kalau menghatam Al-Qur'an, begitu sampai
minal jinnati wan nas. Langsung Bapak Ibu maju ke depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai waladdallin. Baru masuk kepada Al-Baqarah sampai ulaikahumul muflihun. Baru berhenti di sini. Baru baca doa khatmal Quran. Begitulah Ar-Rahil wal-Murtahil. Bahwa dia berniat membaca lagi. Jadi sudah khatam, langsung balik lagi. Bukan dia langsung minal jinnati wan nas. Asyik, sudah selesai. Bye-bye Quran. Bukan begitu. Kita balik lagi ke depan. Ini paling utamanya amal, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu ini apa Ustaz Al-Kafirun? Kalau baca Al-Kafirun 4 kali, dapat pahalanya. Bukan berarti menggugurkan baca Qurannya. Seperti Bapak Ibu misalnya, habis sholat subuh, duduk di masjid, di tempat sholatnya. Sampai matahari terbit, masuk waktu duha, lalu sholat 2 rakaat syuruk, atau sholat 2 rakaat duha. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dapat pahala apa? Dapat pahala haji dan umroh. Itu pahalanya. Bukan berarti kemudian sudah gugur hajinya. Bukan. Itu dapat pahalanya. Nah, beda ya. Beda antara dapat pahala dengan kewajiban melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan.